beristirahat, biarawan dan misionaris Serikat Sabda Allah yang telah mencapai keselamatan mereka, telah menjadi benih-benih yang baik bagi generasi Serikat Sabda Allah SVD saat ini di Timor. Sama saudaraku yang telah mencapai keselamatan mereka ini, telah menyangkal diri mereka sendiri, dan mengikuti Yesus hingga akhir hidup mereka. Terimalah mereka, ya Tuhan, di pangkuan-Mu. Sama saudaraku para imam, bruder, biarawan, dan misionaris Serikat Sabda Allah. Kami tetap mendoakan.